Baik, akan menemui anda di TV 1 pada 1, 2, 5, 7, 8, 9, 11 Ogos 2019, rancangan yang dinamakan Afiat di Haramain, dan ini ditaja dan juga disempurnakan oleh OHR Marketing Zain Berhad. Jadi untuk bercakap lebih lanjut tentang Afiat di Haramain ini, saya Mak Bersanti untuk memperkenalkan Ustaz Aidil Azwal Zainuddin, Ketua Pegawai Eksekutif OHR Marketing Zain Berhad, dan juga Encik Muhammad Nosdin Abdul, penerbit rancangan JAKIM. Dulu pernah bertugas di RTM, di Sama Pagi Malaysia juga, Alhamdulillah. Dan kali ini mewakili JAKIM untuk menerbitkan sebuah rancangan dinamakan Afiat di Haramain. Mungkin Ustaz boleh mulakan dulu tentang rancangan Afiat di Haramain, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan Tuan Nosdin Abdul. Rancangan Afiat di Haramain ini adalah merupakan satu kerjasama di antara OHR Marketing Sdn Bhd bersama dengan pihak JAKIM untuk menerbitkan satu travelog kembara berkenaan di Mekah dan Madinah berhubung tentang manasik haji. Bukan hanya sekadar manasik haji tetapi juga pengembaraan ilmu untuk mengetahui selok belok dan juga mengikut perkembangan tentang sejarah-sejarah daripada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita kombinasikan dalam 7 siri, yang mana kita boleh mengetahui tentang pelaksanaan haji dengan cara yang sangat praktikal. Juga kita mempelajari tentang apa yang berlaku dari sejarah di Taif. Dan antara yang menarik dalam siri travelog ini juga, kita juga mempunyai sesi ataupun kesempatan untuk masuk dalam kilang pemprosesan yang disebut sebagai kurma ajwah. Okay. Yang sebagaimana kita mengetahui, ajwah ini adalah merupakan satu makanan yang disebut oleh oleh hadis dan merupakan satu kelebihan yang hanya terdapat di bumi Madinah sahaja. Baik. Maka kita berkesempatan untuk ke sana dan melihat bagaimana ia diproses, dan itulah juga merupakan di antara makanan-makanan yang dianjurkan oleh Al-Quran dan juga hadis untuk jadikan amalan yang memberi impak kesihatan yang sangat baik. Maka ini merupakan satu kerjasama yang pertama kita bersama dengan pihak JAKIM, dan saya percaya dan dimaklumkan juga ia merupakan satu perkembangan dan kerjasama yang sangat positif dengan perkembangan yang sangat membuahkan hasil yang sangat baik. Maka ini adalah merupakan permulaanlah kita untuk memberikan nilai ilmu dan juga pengetahuan, di samping mengubat sedikit kerinduanlah kepada individu-individu yang merindui tanah haram dan juga mereka yang mempunyai keluarga yang sedang mengerjakan haji pada masa sekarang, untuk dilihat melalui kaca TV bersama di RTM. InsyaAllah sama-sama kita saksikan nanti. Tadi disebutkan kerjasama dengan JAKIM, pihak JAKIM juga telah melakukan penggambarannya untuk 7 episod yang akan disiarkan, ya. Encik Nosdin, mungkin boleh ceritakan tentang pengalaman sewaktu penggambaran dan juga persediaan untuk melaksanakan siaran bagi Afiat di Haramain. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengarah media atau penyiaran JAKIM dan juga Ustaz Aidil Azwal Zainuddin, CEO Olive House, yang memberi kepercayaan kepada kami, amanah kepada kami untuk menerbitkan 7 episod rancangan Afiat di Haramain ini. Baik. Dalam masa yang singkat, syuting di Madinah lebih kurang 5 hari, selebihnya 7 hari di Mekah lah. Antara cabaran dia, di Mekah 48 darjah Celsius. Okey. Itu yang gatal-gatal, sakit mata, gatal kulit apa semua. Kalau di Madinah tu sampaikan kamera yang dipegang oleh salah seorang kameraman kami, Mio Tamizi Mio Zainuddin, DSLR dia tu ni tak sampai 10 minit dah jam. Terlampau panas. Jadi kamera yang dibawa oleh seorang lagi juru kamera, Muhammad Faizal Abdul Ghani, kamera tu pun hampir panas, tapi kamera yang kita bawa dari pejabat memang standard untuk broadcast, boleh tahan jugalah. Tapi cordless dia dah hampir panah dah. Banyak kali jugalah kami berhenti, sambung balik berhenti. Itu hari pertama kami syuting di Masjid Al-Ghamamah. Itu di sisi Masjid Nabawi lah. Itu antara yang cabaran. Sebab apa yang kameraman Mio Tamizi Mio Zainuddin ni, dia first time, pertama kali ke Arab Saudi. Dia pun juga sesama batuk apa semua. Itu antara cabaran dia memang suhu lah, cuaca panas kan. Dan dalam satu hari itu 2, 3, 4 tempat buat penggambaran, terkejar-kejar juga. Jadi balik tu dalam masa, pergi dalam masa 2 minggu. Pergi kami membuat penggambaran seminggu selepas hari raya puasa itu hari. Dalam masa yang singkat, Olive House datang kepada kami nak buat 7 episod. Jadi alhamdulillah sempat juga siap.
Tetapi dalam keadaan yang agak penatlah sampai editing, suntingan awal, suntingan akhir sampai tengah malam lah. Tapi alhamdulillah berjaya disiapkan dalam masa 3 minggu. Tapi Allah Ta'ala sajalah yang tahu betapa seksanya sebagai penerbit dan kru-kru penerbitan lah semua. Terima kasih, Mai. Baik, itu satu pengalaman yang boleh dikongsi bersama dan juga diterjemahkan dalam siaran yang akan bermula pada bulan Ogos ini. Ustaz juga melihatkan kepada pengisian rancangan itu, bukan saja kita memaparkan tentang perjalanan ataupun sirah ataupun sejarah-sejarah seperti kebiasaan rancangan-rancangan lazimnya, tapi juga ada beberapa perkongsian juga yang turut disertakan dan juga dipaparkan sekali. Mungkin Ustaz boleh sama-sama kongsikan. Apa yang menarik kepada travelog ilmu versi Afiat di Haramain ini adalah kita mengetahui bahawa agama Islam ini adalah merupakan agama yang begitu balance ataupun paling sempurna dalam kombinasi dunia dan akhirat. Dalam urusan pengurusan ibadat, Al-Quran dan juga hadis banyak membicarakan tentang kombinasi kepada soal istita'ah, iaitu mereka yang melaksanakan haji dan umrah, dia perlu kepada kemampuan. Soal kemampuan ini ramai yang menjadi masalah. Adakalanya kita bersedih dan mak ayah kita rasa pilu hati kerana tidak mampu melaksanakan ibadat dengan sebaik mungkin atas faktor kesihatan. Sedangkan di dalam Al-Quran, kalau kita melihat kepada satu ayat Quran yang menyebut tentang fal yang zuril insan ila tu'amih, soal pemakanan adalah soal yang mendapat penjelasan daripada Al-Quran supaya diberi perhatian. Soal kesihatan, ia bukan hanya semata-mata tentang datang dalam keadaan kita cari ubat. Tetapi ia datang terlebih dahulu soal bagaimana kita menjaga kesihatan kita dengan cara yang betul pada soal pemakanan. Maka kombinasi inilah yang menjadikan ibadah itu mampu dilaksanakan dengan sempurna. Maka Afiat di Haramain ini kita ingin untuk berkongsi tentang bagaimana rutin pemakanan adalah sangat menjadi faktor yang sangat penting ke arah untuk melaksanakan ibadat dengan sempurna. Saya bagi gambaran, ramai di antara jemaah kita kalau pergi umrah dengan haji, antara benda yang diorang suka kongsikan, mereka kata, "Ustaz, saya bila duduk di tanah haram ni, tahajud saya boleh buat, solat 5 waktu okey, saya tak letih dan seumpamanya. Bila balik Malaysia ni, letih, tak larat dan seumpamanya." Dia kata, apa reason? Rupanya di antara perkara yang menjadi perubahan yang sangat ketara, mereka yang melaksanakan haji dan juga melaksanakan umrah, mereka mengubah rutin makanan. Iaitu dengan kurmanya, dengan air zam-zamnya, tak makan terlalu berat, mereka jaga kesihatan sebaik mungkin. Itu menjadikan mereka punya stamina lebih baik. Sedangkan itu adalah merupakan di antara faktor-faktor yang diajar Al-Quran dan hadis untuk dipraktikkan. Afiat di Haramain, kita ingin juga untuk membawa kepada satu pencerahan kepada masyarakat betapa penting untuk memastikan pemakanan yang sihat itu merupakan faktor kepada istita'ah dan kebaikan kepada kita, dan itulah yang cuba digambarkan memberi satu kelebihan kepada Afiat di Haramain untuk dijelaskan kepada masyarakat dan juga ingin untuk dijadikan sebagai satu habit, bukan hanya semata-mata di Mekah dan Madinah, juga ketika mana kita pulang. Itulah perkara yang merupakan oleh-oleh penting kita bagi kepada mak ayah kita, dan Olive House memperjuangkan perkara tersebut untuk menepati kepada anjuran Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada soal pemakanan. Dan Olive House juga sedang upaya untuk memastikan agar tujuan bagi mempromosi makanan-makanan yang baik dan juga disarankan ini sedang upaya dapat sama-sama dikongsikan juga dipromosikan. Sedikit tentang Olive House dan juga Olive House merupakan sebuah syarikat yang ditubuhkan pada 2011. Yang mana kita memperjuangkan yang kita sebut sebagai Quranic food, makanan-makanan yang dijelaskan oleh Al-Quran tetapi terbukti secara saintifik. Ia bukan kisah makanan sunnah dan semuanya ayat-ayat tersebut tu dia ada marketing word yang kadang-kadang mengarut tu berlaku. Ia proven saintifik adalah merupakan kata kunci yang sangat penting. Dan kajian-kajian tentang minyak zaitun, tentang cuka tin, delima, kurma, ia proven saintifik daripada dulu sampai sekarang. Hanya dia tidak menjadi budaya sebagai satu pemakanan dalam rutin harian kita. Olive House membawa perkara tersebut untuk dijadikan sebagai satu amalan, dan kita melihat impak kepada masyarakat itu sangat penting. Maka Afiat di Haramain menjadi satu siri ke arah pendedahan dan juga pencerahan yang lebih luas kepada masyarakat. Dan sebab itulah program Afiat di Haramain ini bukan sekadar itu saja, untuk mendekatkan kepada masyarakat dalam siri kita yang akan bermula pada petang ini, 6:30 petang, selama 7 siri yang akan berlangsung sehinggalah dekat kepada musim haji tersebut. Kita adakan kuis-kuis yang kita bagi hadiah kepada penonton, siapa yang join kuis tersebut dengan pengetahuan agama dan juga bukti-bukti saintifik yang boleh untuk dijawab dengan baik. Semoga ia akan menyebar maklumat kepada masyarakat
berdasarkan perjuangan Olive House sebagai sebuah syarikat yang memperjuangkan pemakanan dan juga Afiat Lifestyle yang kami namakan sebagai Afiat itu adalah kesihatan secara sempurna. Okey, itu luar dan dalam. InsyaAllah. Dan seringkan Cik Nosdin, sekali lagi promosi dan juga rancangan yang akan menemui penonton ini pada tarikh bila dan pada pukul berapa untuk rancangan? Kepada penonton setia TV1, TV2 RTM, bermula episod pertama akan bermula petang ini 6:30 petang. Baik. Hari ini 1 hari bulan, besok 2 hari bulan, lepas tu 6, 7, 8, 9 dan 11 Ogos ini 6:30 petang. Lepas tu ulangannya pagi besok 6:30 pagi. Terima kasih juga kepada penulis skrip Puan Suzana Jasmi yang banyak membantu apa semua. Terima kasih juga kepada Olive House dan kepercayaan pengarah-pengarah di bahagian media Jakim lah. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Aidil Azwal Zainuddin dan juga Encik Nosdin Abdul dari JAKIM, dan kita harapkan agar Afiat Diharamain ini dapat dikongsikan dan juga difahami dengan lebih jelas oleh para penonton di luar sana.